Hai, jumpa lagi Masak Apa Kita. Kali ni saya nak masak nasi lemak basmati. Guna beras basmati. Ni beras basmati 2 cawan. Satu inci halia. Air saya suka 5 cawan. Kita nak bagi lembut sikit sebab saya tak rendam beras tu. Air 5 cawan. Daun pandan. Santan 1 kotak kecil. Bagi lemak sikit. Ni cawan saya guna. Ni cawan yang ni cawan ni standard. Dengan metric pun standard sama. Okey, ni saja bahan-bahan ni buat masa ni. Ni yang selalu orang tanya metrik 1 cawan. Metriknya kan? Ni. Okey. Ni 1 cawan yang biasa. Cawan biasa. Kita letak dalam ni tengok. Ha, dia sama je. Sama. Yang ni cawan-cawan yang selalu mak kita buat ITO orang datang. Dengan ni sama metriknya. Okey. Saya dah cuci beras. Terus letak kat dalam periuk nasi. Okey, air 5 cawan. Daun pandan, halia, garam secukupnya, santan 1 kotak kecil, lemak berlemak-lemak, santan kacau rata, pasang api. Tutup. Tekan kis. Okey, sekejap kita jumpa balik. Ini tengah masak eh. Sekejap kita jumpa balik. Dah masak. Tengok. Ni kalau santan kotak kita guna memang dia suka pergi tepi ni. Ni kat atas ni pun banyak. Masak ya nasi lemak basmati. Okey. Ni saya guna yang 5 cawan air. Basmati dia tak apa kalau air banyak pun. Okay, sampai berjumpa resipi daripada Masak Apa Kita hashtag Mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dengan resipi. Assalamualaikum.